Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sultan terkuat Daulah Utsmaniyah, yaitu Sultan Murad IV. Sultan Murad bin Ahmad bin Muhammad bin Murad bin Salim bin Sulaiman adalah salah satu sultan terkuat Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad IV berhasil memulihkan kembali stabilitas politik di dalam Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad IV juga berhasil memadamkan berbagai pemberontakan dan mengembalikan disiplin pasukan Daulah Utsmaniyah. Selain itu, Sultan Murad IV juga berhasil mengisi kembali kas negara setelah sebelumnya kas negara berada dalam kondisi krisis karena banyaknya gejolak politik di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Meskipun Sultan Murad IV memimpin dalam waktu yang cukup singkat, namun dia mampu memulihkan kembali stabilitas dan wibawa Daulah Utsmaniyah, sehingga Daulah Utsmaniyah menjadi kembali disegani dan dihormati oleh negara-negara lain setelah sebelumnya citra Daulah Utsmaniyah menurun pasca wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Murad IV berhasil mengalahkan Daulah Safawiyah dan mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang pernah lepas dan direbut dari tangan ayahnya oleh Daulah Safawiyah. Saat Sultan Murad IV diangkat sebagai sultan, dia mendapati kas negara kosong. Namun saat Sultan Murad IV wafat, dia meninggalkan kas negara dalam keadaan penuh terisi. Sultan Murad IV dilahirkan di bulan Agustus tahun 1609 Masehi. Ayahnya Sultan Ahmad I wafat saat dia masih kecil. Maka ibunya Ratu Qasim mendidiknya dengan pendidikan terbaik. Ratu Qasim mengarahkannya agar dia menjadi laki-laki yang kuat dan bijaksana. Murad IV memegang kekuasaan setelah pasukan Janissari melengsarkan pamannya Sultan Mustafa I. Saat diangkat sebagai sultan, Sultan Murad IV masih berusia 12 tahun. Karena Sultan Murad IV masih kecil saat itu, maka ibunya Ratu Qasim diangkat sebagai wakil sultan yang menjalankan tugas-tugas harian sultan. Selama putranya Murad IV masih kecil dan belum mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Ratu Qasim menjadi wanita pertama yang menjadi penguasa tertinggi dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Pada saat itu Daulah Utsmaniyah berada dalam kondisi yang penuh konflik dan tidak stabil. Kala itu pasukan Janissari sudah mulai berani melakukan berbagai konspirasi, penyelewengan, dan pemberontakan. Pasukan Janissari sempat memberontak terhadap kakak dari Sultan Murad IV, yaitu Sultan Utsman II. Sultan Utsman II kala itu dilengsarkan oleh pasukan Janissari, dan pasukan Janissari pun mengangkat pamannya Sultan Mustafa I sebagai penggantinya. Pasukan Janissari tidak hanya menurunkan Utsman II, tetapi mereka menyerangnya di istana dan menghinakannya. Sultan Utsman II ditangkap saat berada di tengah-tengah istri-istri dan budak-budak perempuannya. Kemudian dia ditarik secara paksa dengan beragam penghinaan, sebuah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Kejadian ini membekas di dalam hati Sultan Murad IV. Maka dia pun berhati-hati agar tidak merasakan apa yang dirasakan oleh pendahulunya, yaitu Sultan Utsman II. Sultan Murad IV pun berusaha untuk tetap bersikap kooperatif dengan para pemimpin pasukan Janissari, sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk menyingkirkan para pemimpin pasukan Janissari yang memang banyak melakukan penyelewengan. Masa kepemimpinan Sultan Murad IV bisa dikatakan merupakan masa-masa yang sulit bagi Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad IV berkuasa selama 17 tahun, dan para sejarawan membagi masa kepemimpinan Sultan Murad menjadi dua periode. Periode pertama berlangsung selama 9 tahun, yaitu antara 1623 sampai 1632. Pada masa ini Sultan Murad IV masih kecil, sehingga tugas-tugas pemerintahan dalam periode ini dijalankan oleh ibunya, yaitu Ratu Qasim Sultan. Periode pertama ini merupakan salah satu masa paling kelam dan kacau dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Sedangkan periode kedua berlangsung antara tahun 1632 sampai 1640 Masehi. Di periode kedua ini Sultan Murad IV telah dewasa dan telah mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahannya sendiri. Periode kedua ini lebih stabil, lebih teratur, lebih maju, dan lebih baik daripada periode pertama. Dua periode ini memang saling berkebalikan. Di periode pertama Sultan Murad sangat lembut dan halus dalam berpolitik. Namun di periode kedua, Sultan Murad IV sangat keras dan tidak memberikan belas kasihan kepada lawan-lawan politiknya. Periode pertama dipenuhi dengan kekalahan, dan periode kedua dipenuhi dengan berbagai kemenangan. Mengapa demikian?
Jawabannya ialah karena pada tahun 1432 terjadi peralihan kekuasaan dari Ratu Qasim Sultan kepada putranya Sultan Murad IV. Maka dapat kita katakan bahwa di periode pertama ialah masa kepemimpinan Ratu Qasim Sultan, sedangkan periode kedua merupakan periode Sultan Murad IV. Karena baru di periode kedua, dari tahun 1432 sampai 1460, Sultan Murad IV sepenuhnya memegang kekuasaan tanpa dipengaruhi oleh ibunya, Ratu Qasim Sultan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Daulah Utsmaniyah ialah sebuah negara yang sangat mengandalkan kekuatan militer. Daulah Utsmaniyah memiliki prajurit-prajurit yang kuat dan kekuatan militer yang sangat disegani di timur dan di barat, di dunia Islam maupun di dunia Kristen. Tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin penting di dalam Daulah Utsmaniyah ialah tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang militer yang sangat kuat. Negara semacam ini tentu saja membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, yang mampu menjadi simbol kekuatan bagi Daulah Utsmaniyah, yang mampu menyatukan dan menundukkan tokoh-tokoh politik dan militer Daulah Utsmaniyah dalam satu komando. Namun saat Daulah Utsmaniyah dipimpin oleh seorang perempuan, meskipun perempuan tersebut memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Itulah yang terjadi pada Daulah Utsmaniyah kala itu. Daulah Utsmaniyah berada dalam kekacauan yang sangat memprihatinkan pasca kematian Sultan Utsman II. Periode pertama Sultan Murad IV, 1623 sampai 1632 Masehi. Setelah kabar tentang naik tahtanya Sultan cilik Murad IV yang masih berusia 12 tahun di bawah nasihat dari Ratu Qasim Sultan, Syah Daulah Safawiyah Abbas segera mengirim pasukan untuk mengepung kota Baghdad. Maka bersamaan dengan itu, Perang Utsmani Safawi memasuki babak baru. Perang Utsmani Safawi ini berlangsung sekitar 16 tahun, dari tahun 1623 sampai 1639. Maka pada tanggal 12 Januari 1624, Baghdad pun jatuh ke tangan Daulah Safawiyah. Pasukan Daulah Utsmaniyah di Baghdad pun dibantai. Tidak hanya itu, Syah Abbas juga membunuh banyak sekali orang-orang Sunni dan para wanita yang ditinggal mati suaminya kemudian dibawa ke wilayah Iran. Syah Iran benar-benar bertekad membuat Baghdad menjadi negeri Syiah secara total. Hal ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi Daulah Utsmaniyah. Tidak lama setelah itu jatuh pula kota Kharkuk, Mosul, Najaf, dan Karbala di tangan Daulah Safawiyah. Dalam beberapa bulan selanjutnya, Syah Iran Abbas I pun menyempurnakan kekuasaannya dengan menguasai setengah dari wilayah utara Irak. Pada tahun 1625, Daulah Utsmaniyah mencoba untuk mengambil kembali kota Baghdad, namun usaha tersebut gagal. Kondisi di dalam negeri Daulah Utsmaniyah kala itu juga memprihatinkan. Pasukan Janissari menguasai kehidupan politik Daulah Utsmaniyah. Pasukan Janissari mendikte Ratu Qasim untuk mengangkat dan menurunkan pejabat sesuai keinginan pasukan Janissari. Dalam jangka waktu antara tahun 1623 sampai 1632, pejabat Perdana Menteri atau Sadrazam berganti hingga 6 kali. Hal ini menunjukkan kurangnya stabilitas negara di dalam masa-masa itu. Kas negara menjadi terkuras karena banyaknya gonjang-ganjing dan gangguan terhadap Daulah Utsmaniyah yang datang dari dalam dan dari luar. Cadangan emas pun menipis dan Daulah Utsmaniyah pun kehilangan wibawanya. Perpecahan di dalam Daulah Utsmaniyah juga membuat Daulah Utsmaniyah semakin lemah dan persatuan umat Islam di dalam Daulah Utsmaniyah juga menurun drastis. Kondisi Daulah Utsmaniyah yang kurang baik sebenarnya bisa lebih buruk lagi. Namun tanpa diduga, penguasa terkuat Daulah Safawiyah, Syah Abbas I, meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1629. Hal ini tentu saja menjadi kabar baik bagi Daulah Utsmaniyah karena saat itu Daulah Utsmaniyah sedang terlibat perang dengan Daulah Safawiyah. Syah Abbas I saat itu digantikan oleh cucunya Syah Shofi yang tidak mampu menandingi kemampuan kakeknya Abbas I. Hal ini tentu saja menguntungkan Daulah Utsmaniyah. Sementara itu Austria yang menjadi musuh bebuyutan Daulah Utsmaniyah juga sedang dalam kondisi yang tidak stabil karena terlibat dalam perang yang berlangsung selama 30 tahun. Maka Austria pun berusaha memperpanjang perjanjian damai dengan Daulah Utsmaniyah. Maka Daulah Utsmaniyah pun menerima tawaran tersebut sehingga perjanjian damai pun diperpanjang antara tahun 1626 sampai 1627 hingga 25 tahun ke depan. Pada tahun 1629, Daulah Utsmaniyah di bawah pimpinan Khosrow Pasha berusaha untuk merebut kembali kota Baghdad. Namun usaha tersebut gagal. Selanjutnya pasukan Daulah Utsmaniyah
mengubah arah mereka dan mereka pun berusaha menguasai wilayah Hamdan yang merupakan wilayah Daulah Safawiyah pada tahun 1630. Daulah Utsmaniyah berusaha kembali merebut Baghdad pada tahun 1630, namun usaha tersebut kembali gagal. Hilangnya Baghdad saat itu merupakan sebuah kesedihan yang mendalam bagi Daulah Utsmaniyah. Perdana Menteri Khosrow Pasha terkenal korup. Dia dan salah satu menteri senior, Tubal Raja Pasha, berpartisipasi dalam tindakan penindasan dan ketidakadilan yang tujuannya adalah untuk memaksakan kendali mereka atas negara tanpa memperhatikan sama sekali kepentingan dan pendapat Sultan. Meskipun mereka menikah dengan keluarga Daulah Utsmaniyah, yang pertama Khosrow Pasha, dia adalah suami dari Bibi Sultan Murad IV, Aisyah, putri Sultan Muhammad III, dan yang kedua Raja Pasha suami dari saudara perempuan Sultan Murad IV, Jauhar Khan, putri Sultan Ahmad. Pada tahun 1631 Masehi, Sultan Murad IV sudah berusia 19 tahun. Saat itu Sultan Murad IV merasa bahwa dia telah dewasa dan dia harus segera berbuat sesuatu agar dia dapat mengambil alih kepemimpinan atas Daulah Utsmaniyah secara penuh, tanpa pengaruh pihak lain. Maka Sultan Murad IV mendesak ibunya Ratu Qasim Sultan untuk menyetujui pencopotan Khosrow Pasha dari jabatan Perdana Menteri. Sultan Murad IV pun mendatangkan seorang pengganti yang setia kepada Sultan Murad IV, yaitu Hafiz Ahmad Pasha yang merupakan suami dari kakaknya Aisyah. Maka Perdana Menteri Hafiz Ahmad Pasha pun diangkat pada tanggal 25 Oktober tahun 1631. Orang dekat Khosrow Beg, Menteri Rojab Pasha, menolak penurunan Khosrow Beg. Maka Rojab Pasha pun menjalankan pemberontakan dengan bantuan pasukan Janissari secara sembunyi-sembunyi. Pemberontakan itu kemudian berkembang menjadi sebuah gelombang pemberontakan yang besar. Para pemberontak tersebut berkumpul dalam jumlah besar dan mengepung istana penguasa Daulah Utsmaniyah. Pemberontakan tersebut berakhir tragis. Pada tanggal 10 Februari 1632, para pemberontak membunuh Perdana Menteri Hafiz Pasha, padahal Perdana Menteri tersebut baru menjabat selama 3 bulan setengah saja. Setelah itu Ratu Qasim Sultan mengangkat Raja Pasha sebagai Perdana Menteri atau Sadrul Azam. Tragedi pemberontakan dan pembunuhan Sadrul Azam Hafiz Pasha merupakan peristiwa yang sangat membekas di hati Sultan Murad IV. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Sultan Murad IV dan juga bagi pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Tragedi memilukan tersebut menjadi titik awal bagi bangkitnya Daulah Utsmaniyah untuk memulihkan kembali stabilitas negara mereka. Sebagaimana pepatah Arab menyebutkan, "Likul lima soib fawaid," setiap musibah membawa manfaat. Saat itu Sultan Murad IV menyadari bahwa jika dia diam saja dengan keadaan yang ada, bisa jadi nasibnya akan sama seperti saudaranya Sultan Utsman II yang tewas tragis. Sultan Murad IV menyadari bahwa kerusakan dan penyelewengan yang terjadi di dalam Daulah Utsmaniyah terjadi rantaran penghinaan dan tidak hormatnya para pejabat negara terhadap penguasa tertinggi, yaitu Sultan Murad IV dan ibunya Ratu Qasim Sultan. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad SAW, "Lan yufliha qawmun walau amrohum imro'atun," tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan. Daulah Utsmaniyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari naiknya perempuan ke atas tahta tertinggi pemerintahan Daulah Utsmaniyah, yaitu Ratu Qasim Sultan. Sultan Murad IV pun menyalahkan ibunya Ratu Qasim Sultan karena kepemimpinannya yang dianggap buruk. Sultan Murad IV selanjutnya memerintahkan untuk menurunkan Ratu Qasim dari jabatannya dan menjauhkan ibunya tersebut dari kehidupan politik. Dan Ratu Qasim pun diasingkan ke istana lama Daulah Utsmaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan Murad IV sudah lama memperhatikan dan mempelajari situasi politik yang ada di dalam Daulah Utsmaniyah, meskipun saat itu dia masih dalam usia sangat belia. Sultan Murad IV ternyata sudah memiliki kesadaran dan jiwa kepemimpinan, meskipun dia masih dianggap sebagai sultan yang masih kecil. Dari sini kita juga dapat melihat kecerdasan politik Sultan Murad IV, meskipun saat itu usianya masih berusia 19 tahun. Fase kedua dari kepemimpinan Sultan Murad IV, 1632 sampai 1640 Masehi. Sultan Murad IV menyadari bahwa Khosrow Pasha adalah orang yang paling penting dan paling cerdas di antara para pejabat Daulah Utsmaniyah. Khosrow Pasha adalah tokoh di balik berbagai peristiwa dan pergolakan politik yang terjadi di dalam Daulah Utsmaniyah pada masa itu. Maka Sultan Murad IV memerintahkan salah satu bawahannya, yaitu Murtado Pasha, untuk menangkap Khosrow Pasha. Namun Khosrow Pasha menolak perintah Sultan Murad IV.
Maka Murtado Pasha pun mengepung istana Khosrow Pasha dan menghabisi nyawa Khosrow Pasha. Kepala Khosrow Pasha pun kemudian dipenggal dan kemudian Sultan Murad IV menunjukkan kepala Khosrow Pasha ke hadapan rakyat Daulah Utsmaniyah pada tanggal 11 Maret tahun 1632 Masehi. Peristiwa ini terjadi satu bulan setelah kematian Hafiz Ahmad Pasha. Ini merupakan peringatan keras bagi pasukan Janissari. Pasukan Janissari pun merespon tekanan Sultan Murad IV dengan kembali melakukan pemberontakan terhadap Sultan Murad IV. Sultan Murad IV tidak gentar. Sultan Murad IV kemudian mengeksekusi suami dari saudara perempuannya sendiri, yaitu Sadrul Azam Razjab Pasha, pada tanggal 18 Mei di tahun yang sama. Setelah itu diangkatlah Tobaniasi Muhammad Pasha, seorang politikus ulung, sebagai penggantinya. Setelah itu Sultan Murad IV mengumpulkan para pejabat negara dan ulama di istananya. Dia pun menyampaikan sebuah khutbah yang panjang. Sultan Murad IV menjelaskan panjang lebar tentang kondisi negara yang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terjadi kekerasan, pemberontakan, korupsi, kolusi, konspirasi, dan lain sebagainya. Sementara itu musuh-musuh Islam dari luar dan dari dalam mulai mengintai dan menanti kehancuran Daulah Utsmaniyah. Maka Sultan Murad IV pun memperingati semua pejabat dan juga ulama untuk bersatu dan berjalan dalam satu komando. Sultan Murad IV juga memperingatkan para pejabat untuk tetap patuh dan setia kepada semua keputusan Sultan, dan barang siapa yang tidak mengikuti peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Sultan, maka Sultan Murad IV tidak segan-segan untuk mengambil tindakan keras kepada para pembangkang yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan Daulah Utsmaniyah. Pidato atau khutbah Sultan ini pun diumumkan kepada rakyat Daulah Utsmaniyah, dan rakyat Daulah Utsmaniyah pun berbahagia menunjukkan dukungan mereka terhadap Sultan Murad IV. Mereka meneriakkan nama Sultan Murad dan mendoakan segala kebaikan untuk Daulah Utsmaniyah. Dukungan rakyat Daulah Utsmaniyah tersebut akhirnya membuat Sultan Murad IV menjadi lebih yakin dalam melakukan perbaikan di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Pembaharuan dan perbaikan yang dilakukan oleh Sultan Murad IV tidak hanya dianggap baik, namun sebagian literatur menganggap bahwa Sultan Murad IV sangat keras dan tidak kenal ampun. Sebagian catatan sejarah menyebutkan bahwa yang dieksekusi mati oleh Sultan Murad selama 8 tahun, antara 1632 sampai 1640, mencapai angka 20 ribu orang. Yang dieksekusi berasal dari berbagai tingkatan sosial. Sebagian dari mereka adalah Perdana Menteri, ada pula para jenderal, para gubernur provinsi, dan bahkan Sultan Murad pun mengeksekusi mati 3 orang saudaranya, yaitu Sulaiman, Salim, dan Bayazid. Yang tersisa dari saudaranya hanyalah yang paling kecil, yaitu Ibrahim, yang dianggap lemah mental dan akalnya. Dan dialah yang kelak menggantikan Sultan Murad IV. Sultan Murad menjalankan hukum dengan sangat ketat. Dia berpegang kuat terhadap syariah Islam. Langkahnya ini pun mendapatkan dukungan penuh dari para ulama dan rakyat Daulah Utsmaniyah. Dia melarang khamr untuk dikonsumsi baik di tempat terbuka maupun tertutup. Dia juga melarang semua orang untuk mengkonsumsi rokok di tempat terbuka. Dalam menjalankan hukum, Sultan Murad IV sampai menghancurkan warung-warung kopi tempat orang-orang Daulah Utsmaniyah mengkonsumsi khamr. Warung-warung tersebut pun terkadang digunakan orang-orang Inkisyariyah atau Janissari untuk berkumpul dan menyebarkan berita-berita tidak benar tentang pemerintahan. Hukuman mati yang dijatuhkan Sultan Murad IV benar-benar tidak pandang bulu. Sultan Murad bahkan mengeksekusi mati seorang ulama yang mengeluarkan fatwa membolehkan eksekusi mati terhadap Sultan Utsman II, dan Sultan Murad IV mengeksekusi semua orang yang terlibat dalam kematian saudara laki-lakinya tersebut. Sultan Murad IV membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk mewujudkan kembali stabilitas politik di dalam Daulah Utsmaniyah. Setelah proses tersebut, semua orang yang melakukan makar, konspirasi, dan korupsi akhirnya habis sudah dan tidak berdaya lagi di hadapan Sultan Murad IV yang sangat tegas dan sangat keras dalam memimpin. Setelah kondisi pemerintahan Daulah Utsmaniyah kembali kondusif, barulah Sultan Murad IV menyiapkan pasukan untuk menghadapi Daulah Safawiyah. Sultan Murad IV menyiapkan pasukan sejumlah 150-200 ribu prajurit. Sultan Murad IV memimpin sendiri pasukannya menuju wilayah Daulah Safawiyah. Maka setelah itu di musim semi tahun 1635, Sultan Murad IV berhasil menaklukkan kota Yerevan di Armenia tanggal 10 Agustus. Kemudian Tibris di tanggal 10 September di tahun yang sama. Setelah itu Sultan Murad IV pulang kembali ke Istanbul, dan di dalam perjalanan, saat melewati kota-kota Daulah Utsmaniyah, Sultan Murad IV mengontrol kondisi yang ada dan melakukan perbaikan demi mewujudkan stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut.
Namun pada tahun 1636, Daulah Safawiyah berhasil merebut kembali kota Yarifan dan Tibris. Hal ini mendorong Sultan Murad IV untuk kembali menyerang wilayah Daulah Safawiyah pada tahun 1638. Akhirnya Sultan Murad VII pun menyerang wilayah utara Daulah Safawiyah yaitu Irak. Setelah melakukan pengepungan terhadap Baghdad, Sultan Murad IV pun berhasil membuka kota Baghdad pada tanggal 15 November tahun 1638. Sejak saat itu, Sultan Murad IV pun mendapat gelar Fatih Baghdad, sang pembuka kota Baghdad. Daulah Safawiyah menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka menghadapi pasukan Daulah Utsmaniyah yang begitu kuat. Maka akhirnya Daulah Safawiyah pun meminta Sultan Murad IV untuk mengadakan perjanjian damai. Maka dilaksanakanlah perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Qasr al-Shirin. Ini merupakan perjanjian yang sangat penting, karena batas wilayah yang disepakati dalam perjanjian ini akhirnya menjadi batas wilayah yang baku dan tidak berubah hingga kedua kerajaan runtuh. Bahkan batas wilayah yang disepakati dalam Perjanjian Qasr al-Shirin ini masih digunakan hingga hari ini sebagai batas antara wilayah Iran dengan dua negara yaitu Irak dan Turki. Perjanjian Qasr al-Shirin ini juga disebut dengan Perjanjian Zuhab. Perjanjian ini terjadi tanggal 19 Juni tahun 1639. Dalam perjanjian tersebut, Daulah Safawiyah mengambil semua wilayah Iran dan Azerbaijan. Sementara itu, Daulah Utsmaniyah mengambil seluruh wilayah Anatolia dan Irak. Sementara itu, Georgia dan Armenia dibagi menjadi dua. Wilayah baratnya dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah dan wilayah timurnya dikuasai oleh Daulah Safawiyah. Dan sejak perjanjian damai tersebut, tidak terjadi lagi perang antara Daulah Safawiyah dan Daulah Utsmaniyah, kecuali satu kali di tahun 1723. Kemenangan dan keberhasilan Sultan Murad IV di wilayah Irak ternyata bukan sesuatu yang gratis. Karena Sultan Murad IV terlalu fokus memerangi Daulah Safawiyah, maka akhirnya cengkeraman Daulah Utsmaniyah terhadap wilayah-wilayah lainnya menjadi berkurang, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota Istanbul, seperti Yaman dan Jazair. Pada masa Sultan Murad IV, Yaman dikuasai oleh para pemberontak yang dipimpin oleh gerakan Syiah Zaidiyah. Yaman akhirnya lepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah, dan seluruh pasukan Daulah Utsmaniyah akhirnya berhasil diusir dari Yaman. Yaman baru dapat dikuasai kembali oleh Daulah Utsmaniyah di tahun 1872. Sementara itu, Aljazair pun lepas dari kendali Sultan Murad IV, karena dikuasai oleh pasukan Janissari yang tidak lagi tunduk kepada pemerintahan Daulah Utsmaniyah dan Sultan Murad. Sedangkan wilayah Eropa yang dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah tidak mengalami gangguan yang berarti, karena saat itu orang-orang Eropa sedang disibukkan dengan perang 30 tahun yang terjadi antara penduduk Eropa sendiri. Kematian Sultan Murad IV. Sultan Murad IV wafat pada tahun 1640. Sultan Murad IV wafat di usia yang sangat muda, yaitu 27 tahun. Kematian Sultan Murad IV merupakan hal yang mengagetkan banyak orang. Namun takdir memang sudah menghendaki bahwa Sultan Murad IV wafat di usia muda, saat Daulah Utsmaniyah sudah berada dalam kondisi yang lebih stabil. Banyak yang mengira bahwa setelah kematian Sultan Murad IV, Daulah Utsmaniyah akan masuk ke dalam masa lemah dan runtuh. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Sultan Murad IV meninggalkan Daulah Utsmaniyah dalam keadaan kuat. Pasukan tempur yang kuat, administrasi yang rapih dan teratur, rakyat yang bersatu, kas negara yang penuh dengan harta simpanan, serta kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Sultan Murad IV juga telah berhasil mengamankan wilayahnya dari musuh-musuh negara, baik dari Daulah Safawiyah, Janissari yang memberontak, maupun dari negara-negara Eropa. Meskipun wilayah yang jauh seperti Yaman dan Jazair sempat lepas dari tangan Daulah Utsmaniyah, namun hal itu tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu mengganggu stabilitas umum Daulah Utsmaniyah. Yılmaz Öztuna, seorang sejarawan Turki, mengutip pendapat dari Mustafa Naima yang menyatakan bahwa Sultan Murad IV memiliki karakter yang sangat kuat. Karakternya sangat mirip dengan Sultan Salim I yang menghabisi para pemberontak dan musuh negara dengan tangan besi. Meskipun perluasan wilayah di masa Sultan Salim I jauh lebih luas daripada Sultan Murad IV, namun keduanya memiliki tantangan yang berbeda. Sultan Salim I hidup di masa di mana Daulah Utsmaniyah sedang dalam masa kuat dan sedang dalam kondisi yang prima untuk melakukan perluasan. Sedangkan Sultan Murad IV memimpin di masa yang sangat sulit, yaitu masa kegelapan Daulah Utsmaniyah yang terjadi antara tahun 1622 sampai 1632, di mana konspirasi, korupsi, dan pemberontakan sedang menyebar luas di dalam tubuh Daulah Utsmaniyah. Namun meskipun tantangan yang dihadapi oleh Sultan Murad IV sangat besar, namun dia berhasil menguasai keadaan
dan merubah Daulah Utsmaniyah yang tadinya terpuruk menjadi sebuah negara yang kuat, kokoh dan bersatu dan dihormati oleh kawan maupun lawan. Kemunculan Sultan Murad IV dengan karakternya yang kuat akhirnya menunda keruntuhan Daulah Utsmaniyah selama beberapa abad selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.